Kevin Aprilio mantap lepas masa lajangnya dalam waktu dekat ini. Ya, meski sempat gagal meminang kekasih hatinya pada akhir 2017 lalu, putra sulung musisi ADMS yang satu ini akhirnya buka suara perihal rencananya menikahi Vici Melanie, wanita yang sudah dipacarinya selama 3 tahun ini. Merasa sudah saling mengenal satu sama lain, kiranya menjadi modal meyakinkan diri untuk membina rumah tangga. Lalu seperti apa romantisme Kevin Vici lewat mata kamera selebrita? Kevin Vici tak segan memamerkan kekompakan dan kemesraannya. Sebagai bukti, selebrita pun menantang keduanya lewat beberapa pertanyaan seputar pasangan. Tes kekompakan diawali dengan pertanyaan soal siapa yang paling manja di antara mereka. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen Kevin. Ya boleh deh. Banyak lah. Pokoknya gak bisa dijelasin kalau lagi berdua ya manja sih. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi. Kecil lah. Aku mah di... Vici, ya gak susah banget juga, cuman aku lebih gampang. Ibarat aku di toilet aja bangun, dia enggak. Dia harus... teriak. Harus proses-proses ilus-ilus dulu. Dia. Lah, aku lebih banyak sih. Tapi kok, ya aku lebih banyak. Sama sih, sama-sama dua-duanya. Aku. Vici. Makanan kayak roti atau makan-makanan cemilan, kecil cemilan. Sih, cemilan-cemilan, coklat atau apa gitu. Punya kesibukan masing-masing yang harus memisahkan keduanya, baik Kevin maupun Vici, mengaku mereka tak mampu membendung rasa rindu. Aku dong. Sepuluh. Tapi aku juga sabar. Dua-duanya. Kita dari tadi masih kompak. Hari pernikahan keduanya mulai mendekat. Beberapa persiapan dan konsep acara pernikahan pun sudah diulas bersama keluarga. Namun, semakin dekat menjelang pernikahan, rasa cemburu makin kuat terasa. Paling tidak, inilah yang dialami Vici, sang calon mempelai wanita. Aku. Ya, Vici. Kok kamu gak jawab? Ya, Vici. Gak. Kamu lebih cepat aja mikirin nih hari ini. Contohnya? Ya, kalau aku cover musik sama cewek, dia pasti, siapa tuh ceweknya? Ya, gitu. Diberondong dengan pertanyaan cepat, seputar mimpi dan konsep pernikahan, baik Kevin maupun Vici terlihat kompak saat menjawab satu persatu pertanyaan cepat dari tim selebrita. Minimalis. Eropa. Ya, keliling Asia kalau aku sih. Tapi udah pernah sih ya, Eropa aja. Eropa aja. Tiga. Tiga tuh apa ya? Banyak dikit ya? Sedang. Banyak apa dikit? Banyak sih ya. Dua kan udah. Makannya ya? Makannya tradisional belum tahu, ya. Tradisional aja deh. Terus karena di Indonesia kan ya. Lidah tradisional. Lah, konsep weddingnya kan modern kan? Modern kok dia? Modern. Tunggu dulu kan? Tunggu dulu ya, mau jalan-jalan. Tapi nggak lama, paling 3-4 bulan honeymoon habis itu. Ya, punya anak. Mewah sih. Amin ya, pengennya. Iya, pengennya mewah, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Mewah sesuai budget ya, yeah. Artinya. Unik aja deh kalau itu. Nah, yaudah deh, ikut aja.
Bisa, bisa. Bisa aja. Yang membuat pasangan ini terlihat semakin romantis adalah ketika tim selebrita menanyakan apa yang paling ditakuti Vici. She used her special skills. She knew way to do. Cicak ya? Iya. Tapi gak paling takut ya? Apa ya? Paling takut ditinggalin saya. She knew she'd always do.